Mengonsumsi makanan sehat bisa meningkatkan pertahanan tubuh. Kita dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dengan menjalani gaya hidup sehat. Ini berarti membatasi makanan dan minuman yang tinggi gula dan garam tambahan, daging olahan, dan makanan yang digoreng yang semuanya dapat berdampak buruk pada fungsi kekebalan tubuh. Untuk mendukung sistem kekebalan tubuh kita, yang terbaik adalah mengikuti pola makan seimbang yang kaya akan makanan utuh dan padat nutrisi dan membatasi asupan makanan ultra olahan sebanyak mungkin. Yang pertama, tidur yang cukup. Tidur dan kekebalan tubuh sangat erat kaitannya. Faktanya, kualitas tidur yang tidak memadai atau buruk dikaitkan dengan kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit. Lalu yang kedua, lebih banyak makanan nabati utuh. Makanan nabati utuh seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan kaya akan nutrisi dan antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan patogen berbahaya. Yang ketiga, lebih banyak makan makanan mengandung lemak sehat. Lemak sehat seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun dan salmon dapat meningkatkan respon kekebalan tubuh terhadap patogen dengan mengurangi peradangan. Yang keempat, makan lebih banyak makanan fermentasi atau mengkonsumsi suplemen probiotik. Makanan fermentasi kaya akan bakteri menguntungkan yang disebut probiotik, yang mengisi saluran pencernaan kita. Makanan tersebut antara lain, yogurt, asinan kubis, kimchi, kefir, dan natto. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.